15 momen penyelamatan yang membuktikan kalau hewan ternyata juga hidup saling tolong-menolong seperti halnya manusia. Perhatikan baik-baik, anak anjing ini berjalan sendirian di jalanan bersalju. Lalu tiba-tiba sebuah mobil biru melaju mundur, hampir menggilasnya. Jika saja anjing jenis Border Collie tak berlari kencang untuk menyelamatkannya, sampai tegang lihatnya. Sementara anjing ini telah terkapar tidak berdaya di tengah jalanan yang sibuk. Saat semua kendaraan berlalu begitu saja melewatinya, seekor anjing lain terekam kamera berlari tanpa memperdulikan arus lalu lintas. Nyaris tertabrak juga, tapi ia tanpa ragu tetap maju dan langsung menyeret temannya sekuat tenaga ke tempat aman. Untung saja, beberapa pekerja melihatnya dan tergerak menyelamatkan mereka berdua. Ngomong-ngomong nih, anjing yang tadi terluka dilaporkan tetap hidup. Mataku jadi panas gini. Hewan tuh emang kadang bisa lebih solid dari manusia. Lihat aja kejadian menakjubkan di peternakan Belanda ini. Ketika seekor ayam lokal diserang oleh elang utan pada awal September, seekor kambing segera bergegas membantunya dan mengusir si pemangsa. Menyeruduk tanpa ampun hingga elang memilih menyerah dan kabur. Naluri melindungi juga ditunjukkan oleh hewan yang sering dijadikan simbol kesetiaan. Tanpa perasaan takut, angsa liar Kanada ini melawan predator yang coba memangsa. Berperan sebagai ayah, berdiri tegak di depan betina dan anak-anaknya, sekuat tenaga menghalau rubah yang berusaha menjadikan anak angsa sebagai makan siangnya. Membuka rentang sayapnya dan memukul mundur rubah. Perlindungan yang tentu saja berisiko membahayakan nyawanya sendiri. Angsa lain juga menunjukkan kasih sayangnya. Kali ini kepeduliannya menembus lintas spesies. Seekor anak babi bernama Namdol yang dikucilkan kawanannya hanya karena berbeda warna. Sejak saat itu, Namdol menjadi bagian dari keluarga angsa. Mereka bahkan makan bersama, dan lihatlah para angsa bahkan gak ragu menyelamatkan Namdol saat babi lain berusaha mengganggunya. Lalu menenangkannya dengan elusan lembut. Oh, sungguh kisah yang indah. Kisah monyet menyelamatkan empus ini juga gak kalah hebatnya. Rela melompat saat mendengar seekor anak kucing menangis dari dalam sumur yang cukup dalam bagi seekor kucing kecil. Sumurnya emang gak ada air, tapi berlumpur. Berulang kali naik turun, monyet ini mencoba segala cara. Meski sekiranya dibantu oleh manusia, monyet dan kucing emang beberapa kali tertangkap kamera bertindak akrab. Walau ada juga yang mengatakan bahwa mereka melakukan itu hanya untuk menyantap kutu-kutu yang bersarang pada bulu kucing. Tapi terlepas dari isu negatif itu, monyet jelas memiliki sisi kebaikan dan empati. Terbukti dari rekaman video amatir yang tersebar ini, di rel kereta api India, apa yang disebut pertolongan pertama dilakukan seekor monyet untuk menyelamatkan nyawa monyet lain yang baru saja tersengat listrik. Bisa dibilang monyet itu udah gak ada harapan hidup, lemas gak berdaya. Tapi temannya gak putus asa. Dari menggigit, memukul hingga menenggelamkannya ke air. Dan ya, setelah 20 menit keajaiban terjadi, monyet itu sadar, duduk sambil menenangkan diri. Ah, teman memang selalu bisa diandalkan. Dan entah apa yang akan terjadi, jika saja saat itu kura-kura ini gak punya teman. Mungkin ia akan berada dalam posisi terbalik di satu tempat dan tak bisa makan. Beruntung temannya yang baik dan peduli data. Meski berjalan pelan, namun dengan penuh pesona dan kekuatan, ia membalikkan temannya. Lalu mereka berdua pergi bersama. Manisnya, yang ini malah rame-rame. Menolong temannya yang sejak tadi udah menggelepar gak nyaman.
Dan dengan rasa bangga, kerbau ini menerima sorakan dari para manusia karena berhasil menolong kura-kura yang lagi-lagi terbalik. Mamalia bertanduk ini sih kayaknya emang hobi nolongin hewan ya. Temannya yang udah masuk kepungan singa pun berani mereka lawan. Padahal udah berhasil digigit, geng kerbaunya datang dan nyeruduk singa sampai sedikit terpental. Dan buah dari sikap tolong menolongnya itu juga mereka tuai di hari lain. Tepat saat nyawa kerbau berada di ujung cengkraman singa. Seekor gajah datang memberi bantuan, singa pun kocar kacir dan kerbau malang itu berhasil kabur. Ya, alam liar emang gak bisa ditebak. Di lain kesempatan, kawanan kerbau pun membalas budi kepada gajah. Tepatnya anak gajah yang lagi-lagi hampir menjadi santapan para raja hutan. Gajah kecil ini terlihat kesulitan menahan gigitan singa yang menjatuhkannya ke tanah. Hingga seekor kerbau pemberani muncul membawa kawanannya dan memukul mundur singa. Sekarang gajah aman deh bersama kerbau? Jelas dia nggak akan dimakan ya, secara mereka kan mamalia. Ya, gajah emang pantas diselamatkan karena jiwa perasa dan empatinya yang sangat kuat juga selalu saja digunakan untuk menolong hewan lain. Lihat saja bagaimana paniknya gajah ini saat melihat antelop yang tenggelam di kolam kebun binatang. Karena sadar gak bisa turun langsung, si gajah menolong dengan cara berteriak. Seolah meminta tolong hingga seseorang menyadari maksud teriakannya dan bergegas melompat menyelamatkan antelop. Sementara anjing hitam ini menembus dingin dan tebalnya salju. Sambil menarik seekor kucing berwarna sama, rupanya si anjing takut kucing akan kedinginan dan membeku jika dibiarkan di luar sendirian. Makanya dia membawanya menuju kandang miliknya dan berbagi kehangatan. Kalau kucing ini sih kayaknya sedang kelaparan dan mencoba mencari makanan sisa dari plastik yang dia dapat. Tapi sialnya, plastik ini malah nyangkut dan membuatnya panik. Tapi tenang, pahlawan anjing selalu siap membantu dan datang tepat waktu. Plastik ditarik dan kucing pun bebas.